Oh my god, jadi pemilik penjara, cuy. Ini apa sih ngikut-ngikutin mulu? Adiam, talk with me for the tutorial. Tutorial, bapak kau tutorial. Gampang kali lah ini game kayaknya, Mam ya. Tuh, mobil, guys. Oke lah, kita baca tutorialnya dulu ya, guys ya. Tutorial asisten. Ah, ngapain asisten? Hello, I know you want. Prison Empire, guys ya. Oke. Pertama kita ngapain tadi? Kita cek dulu, guys, penjara kita ya. Oke, di sini ada ruang apa ini namanya? Ruang ini enggak bisa masuk sih. Ini, guys, kamera monitor. No kamera. Oh, kita harus beli dulu kah? Kayaknya kita harus beli dulu. Oh. Kece. No lari gitu, guys. Bisa ditambahin enggak kecepatan? Enggak bisa ya, gambar aja ya. Terus ini tempat makan. Ini kamar-kamar para penjahatnya, guys. Tuh, ya. Tuh. Jadi di sini kamar-kamar para penjahat. Oh, ini kantin, guys. Ini kantin ya. Ini kantin. Terus di sini shower mandi. Ih, mandinya terbuka banget. Gak enak banget jadi itu dah. Cabul. Astagfirullah. Ini nelpon mama. Mama aku ketangkep, Ma. Oke, kita ke penjara dulu. Penjara ke city dulu ya, ke crime city dulu, guys. Mana? Oh, spawn car. R. Terus kita seat jadi driver. Oke. Terus kita bisa klakson. BTW ini lagunya cukup kenceng ya. Sebentar aku kecilin dulu. Lewat sini, guys. What the hell? Wah, nyangkut. Wow. Good. Ah, ini kah krem kah? Gila, semua penduduknya, coy, bisa ditangkap. Ah, dasar kamu. Kita duduk dulu, guys. Ih, can sit while holding NPC. Oh, kita taruh kriminalnya di car, guys. Oke. Ini lewat mana nih? Kita naik kah? Tunggu, jangan bilang jauh banget. Astaga, aku cut sampai nyampe, guys ya. Oke, guys. Rupa-rupanya kita sudah sampai. Jauh banget sumpah, aku salah pilih map ini kayaknya nih. Padahal di situ turunnya tinggal turun aja loh. Pas naiknya jauh banget. Astagfirullah. Oke. Sekarang kita ambil ininya dulu, guys. Nah, ini get out of the car. Nah, kita tangkap dulu, guys. Kita release. Ah, dasar kamu. Nah, jadi penjahat dia. Oke, kita modifikasi dulu, guys. Damn, let's go. Oh, bisa nambah tapak juga, guys ya. Ini kita bersihkan dulu, nggak bisa kah? Pohonnya. Bisa. Ini pohon. Nah, dapat cuan, guys. Boleh. Target kita adalah memenuhkan penjara ini, guys ya. Dan fasilitas naiklah sedikit. Tadi apa kita disuruh apa? Isi fill the food mana food? Mau di shop mungkin? Ah, bukan, ini Robux. Ini bukan juga. Kalau di uang, bukan kayaknya, kurang tahu aku, guys ya. Oke, di sini mungkin kita cek dulu shower. So far so good. Tidak ada yang aneh-aneh. Nah, sekarang, guys, kita balik lagi ke ini, guys ya. Aku ngambil para kriminalnya dulu. Oke. Nah, udah kita bawa, guys, si penjahatnya ini. Kita rilis aja langsung. Oke, dia langsung tidur kayaknya, guys ya. Nah, di sini ini tuh apa nih tulisannya nih? Menu. Buset, di penjara aja ada menu, siap. Gila, gokil. Boleh. Wah, bisa ke atas ini juga rupanya, guys. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, guys? Tujuan dari menangkap penjahat ini apa tuh? Nah, kita coba lihat di sini dulu ya. CCTV ini by the way kemana, guys? Kayaknya nggak ada CCTV nih, aku lihat. CCTV ini kayaknya tuh cuman tempat tidur gitu-gitu doang, guys. Tempat tidur, ya kan? Terus mana kameranya? Map, ada map juga, guys. Oh, ada mainan. Oke. Oh, ada security juga. Oh, di sini ada walls. Ya kan?
Ada stairs juga, ada stairs. Oh, bu lantai 2 guys ya, buat lantai 2. Cuman ini harganya cukup mahal. Mungkin kalau udah jadi empire beneran gitu guys ya. Kalau tapak-tapak segini tuh udah ludes semua. Mungkin dibuat lantai 2 guys. Nah, lalu ke sini guys. Di sini tuh bukan tempat tidur doang ternyata ya. Ada other necessities. Apa itu? Enggak tahu ya. Ada basketball hoop juga ada, terus ada ini weight bench, treadmill juga ada guys ya. Terus ini tuh apa? Aku enggak tahu ya. Ini tuh ada tempat duduk, terus ada workers juga. Workers itu untuk ya begitu guys. Nah, ada security juga, decoration ada ya, decoration ya, poster segala macem, bla 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 bla. Security juga ada guys, rupanya ada rounded kamera, kameranya ini. Ada wall mounted alarm juga, alarm pole, light and alarm pole, pokoknya gitu ya, wih 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 gitu. Lalu ada lighting juga, di sini ada ceiling light, wall lamp. Cuman ini kayaknya bagus ya, ini belum dikasih lantai 2, is okay, kehujanan-kehujanan, ya gak, kedinginan-kedinginan, ya kan. Nah, untuk apa sih namanya tuh, workernya aku belum tahu guys, di manakah si bapak worker ini yang bisa kita ini guys, ini thumb up kita nge-like sendiri bisa nggak? Oh, I can. Nah, untuk anu apa namanya, nah ini dia, kita bisa manage the prison ya. BTW aku tadi nggak lihat guys. Oh, ini si bapak itu, bapak tuto. Oh, mungkin harus panggil ini. Oh no, Bapak Tuto. Hai, asisten. The missing staff. Oke, okay. Guide. Oke, gak ada apa-apa, Bapak Tuto. Terima kasih Bapak Tuto telah memberikan tutorial tadi ya. Lalu di sini guys, jadi di sini tuh ternyata ada manage the prison. Jadi kita kasih prison name. Jadi prison name-nya adalah penjara anggota dewan anggota penjahat. Terus di sini guys ada prison reputation ya, ini coming soon ya, kayaknya masih beta. Tadi sih aku dapat achievement my prison beta, kayaknya sih iya. Prison value, oh prison value nya berarti total kalau dijual semua satu tanah itu kita dapat $14,000 guys. Terus all time income nya kita ada $100 ya. Play time nya itu kita baru 14 menit. Lalu di sini ada all time riots, itu kayaknya apa sih namanya ya, kerusuhan guys ya, aku baru ingat ya. Terus di sini ada manage, kita bisa target prisoner count. Oh, delivery. Jadi kita bisa minta target prisoner. Oh, ini kebanyakan. Nah, kita set misalkan need delivery resource. Oh, iya. Oh, kita bisa ngerilis. Oh, jadi kalau kita ngambil penjara orang, guys, kita tuh dapat duit ya. Gitu pokoknya. Pokoknya kita jadi paling terkaya. Nah, ini target prisoner. Delivery abuse will come every day at 9 AM and 2 PM. Nah, ini maksudnya apa? Aku nggak tahu, guys. Ini medium, false. Need delivery resource. Aku kurang tahu itu. Kita coba next dulu. Di sini, nah, kita bisa hire, guys. Ada guard, ya. Ada chef, janitor, ada hire new janitor juga, ada janitor. Maksudnya ada repairman, ada nurse, ada dog juga. Ini nggak tahu ya buat apa ya. Mungkin mereka, oh, buat jaga, guys. Terus server players, ah ini teman-teman kita yang ada di players ini, research nothing, ini gak ada apa-apa guys ya. Ada promo code juga, coba kita cari promo code ya, sebentar. Cuman ada dua itu ya, pertama adalah get dan kedua basketball. Oke, di sini apakah kita harus modif? Of course kayaknya kita tidak terlalu harus modif. Hiding, oh dia kangen guys sama pacarnya ya, kayaknya ya. Oke. Di sini kayaknya nggak ada apa-apa sejauh ini. Tuh, di sini nggak ada apa-apa. Semua stats. Ah, ini ada statsnya juga. Oh, di mereka masih happy. Kita mereka masih happy. Jadi kita bisa ambil prisoners dulu ya. Kita coba prisoners. Nah, udah guys. Kita ambil dulu ya, mana penjahatnya tadi. Nah, ini namanya siapa nggak tahu, namanya small security. Hah, nama dia kok dia security? Ada yang escape kah? Tadi ada, oh enggak, mereka masih di sini semua. Oh, ini kita bersihin mungkin ya.
Tuh, mereka makan. Oh, kita bersihin. Oh, makanya ada yang namanya janitor. Apakah kita harus mengini mereka? Enggak ya, kayaknya ya. Chef juga kayaknya nggak perlu. Karena mereka bisa makan sendiri dan tersedia otomatis dari gamenya, guys ya. Kayaknya nggak usah. Ini ada workbench juga. Tuh. Nah, terus di sini kita bisa treadmill. Nah, investasi yang paling besar, yang paling utama kayaknya, guys ya, yaitu menangkap banyak, apa sih namanya tuh, menangkap banyak penjahat, guys. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membeli mobil yang besar. Cuman di sini harga mobilnya 3000 maksudnya ya, dan ini cukup pay to win sebenarnya. Nah, ada satu yang bikin aku penasaran, guys ya, yaitu live event replay dari arah sana. Nah, ini dia, aku penasaran banget. Coba kita pergi ke sana ya. Kita naik jempingan di sini. Wih, oh, nggak jadi. Kayaknya nggak bisa. Mungkin kita harus turun aja lewat sini. Ah, ternyata air. Oh no. Guys ya, dia kebakaran gitu tuh. Lalu di sini ada apa? Aku kurang tahu. Nanti kita masuk. Kayaknya sih penjara bawah tanah ya. Cuman nggak tahu punya siapa. Nah, ini prison. Oh, my prison bukan. Talk to me to replay. Maksudnya? Apakah replay ini? Ini apa? Parabola, guys. Apa ini parabola ya? Mungkin ini live event 2. Talk to me to replay. What is this? Oke, you know what? What the hell? Apa ini? Spider-Man kah? Mama. Oke, guys ya, dengerin. Guys, kayaknya ini sebuah game apa ya? Survival, enggak tahu kita harus escape puzzle atau apa. Pokoknya, kalau kalian mau aku main lanjutin ini, nanti kalian tulis di kolom komentar aja, guys. Aku ajak teman-teman aku ya. Ini kayaknya susah untuk dimainkan sendiri. Apalagi aku penakut kalau tone-nya ini udah horor-horor gini, guys ya. Meskipun horor, cuman penjahat itu tergolong adalah sesuatu yang negatif dan aku tidak suka yang aura-aura negatif gitu, guys. Oke, so jadi jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like, comment, share, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, di video Roblox selanjutnya, guys. Dadah. Atut.